kita berteguh dengan kasih sayang dan kepercayaan. Tapi ini era di mana kerajaan takut dengan rakyat, bukan rakyat yang takut dengan kerajaan. Betul? Saya nak bagi ingatan seperti mana saya bagi ingatan kepada Dato' Sri Najib dahulu, bahawa berpuluh tahun kita menjadi pembangkang. Bila kita jadi kerajaan sekarang ini, baik di Putrajaya ataupun baik di negeri-negeri, kita tahu susah payah kita apabila kerajaan persekutuan yang dahulu tidak berlaku adil kepada kita. Sebab itu saya minta supaya rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan Pakatan Harapan supaya ingat, kita perlu sayang kepada pembangkang kerana mereka ada tugas untuk menjaga kita sehari-hari. Pimpinan Pakatan Harapan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat kerana membuat perubahan melalui demokrasi. Walaupun ia tidak sempurna, kita mengambil alih pemerintahan tanpa tumpah darah. Rakyat bersatu, rakyat bersatu. Pembangkang yang tertindas. Jadi ingat, Anwar Ibrahim biasa terpenjara dan biasa dizalimi. Kita tidak boleh menzalimi, kita tidak boleh memenjarakan orang yang tidak bersalah dan dia selambat jesu itu. Kita sebagai kerajaan yang mengambil alih bertanggungjawab, kita tidak boleh membuatkan kezaliman. Betul? Pengampunan ini penuh. Tapi dari bila saya dibebaskan pegawai-pegawai penjara kata tak payah sign apa-apa, balik rumah saja. Saya kata sebab apa? Sebab saudara dibersihkan, no record whatsoever dari awal sampai sekarang. Orang tanya mengapa tak menang di Perlis, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Sarawak. Itu next round. Kalau semua menang, tak ada seronok pula. Yang paling berjasa dalam semua ini adalah kebangkitan rakyat Malaysia menumbangkan. Apalah saya tanpa anda. Saya media hari ini sepanjang hari interview saya dan liputan memuaskan di TV3. Saya ucap terima kasih. Kita positif. Orang baik kita terima kasih. Orang tak baik kita lempang. Dia masih tanya, apakah saudara sedia terima? Bukankah saudara bermusuh teruk dengan Tuan Mahathir? Macam mana boleh baik balik? Yang kamu sakit hati kami baik sebab apa? Orang tanya, kalau begitu dah bebas, dah boleh tanding, macam mana? Saya kata, kita dah pilih dan kita patut bagi ruang penuh menyokong kepimpinan Tuan Dr. Mahathir untuk mengendali sekarang.